Dua gambas atau disebut oyong. Atau oyong yang sudah potong-potong bersih. Siapkan bawang merah, bawang putih, seruas jahe. Nanti jahenya digeprek, ini sebentar lagi saya potong-potong. Gambasnya dua ya, gambas dua saya potong-potong dua. Ini saya taruh manci yang buat masak. Sudah saya potong-potong, bawang merah sudah saya potong-potong, jahe sudah saya geprek. Wajan, masukkan bawang putih, masukkan bawang merah, jahe. Setengah wangi, matikan aja dulu. Ini masukkan ke dalam oyong yang sudah saya potong, saya kasih air tadi. Kemudian ini direbus. Oke, sebentar lagi mateng, kita kasih sedikit garam, sedikit saja. Karena mau saya kasih tambah Royco. Royco sedikit, ini tinggal sedikit ya Royconya. Saya kasih sedikit. Sudah mateng nih. Saya matikan api. Sudah mateng ya. Ada tuh oyongnya sudah mateng, gambasnya sudah mateng.